Joko, Pak Ayat dan juga terapan masuk di sini terapan di ruangan Kabin Humas. Kira-kira apa yang akan tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum? Kami yakin semua Babin Kamtibmas telah bekerja dengan baik. Tetapi tentu dipernilai memilih yang terbaik di antara yang baik. Dan kepada Babin Kamtibmas terbaik peraih award, kami mengucapkan selamat. Dan sebagai cenderamata kami memberikan sepeda motor yang mudah-mudahan berguna untuk meningkatkan patroli. Akhir kata, kalian dan para pemirsa penghargaan yang saya cintai, perlu diperhatikan bahwa setelah menerima penghargaan ini, janganlah terlalu merasa bangga dan berbesar hati atas keberhasilan yang telah diraih. Namun, jadikan momen ini sebagai motivasi dan semangat agar ke depan semakin lebih baik dari sebelumnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Saya berharap ajang ini juga dapat dijadikan cambuk atau pendorong bagi personil Polda Metro Jaya lainnya untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga akselerasi program pengembangan Kapolri yang sedang kita galakkan akan berwujud dan dilaksana sesuai koridor yang paling besar. Satu, dua, tiga, empat, senyum.